dipersembahkan oleh fotografer biasanya menjadikan alam atau manusia menjadi objek foto. Namun, berbeda dengan Ghost Photography Community, komunitas ini memfoto hantu sebagai objek fotonya. Menurut mereka, hantu merupakan objek yang memiliki makna dan bisa dirasakan energinya, meski beberapa orang tidak mempercayainya. Sangat menarik bukan? Selengkapnya di Indonesia. Masih di Indonesia, Ide Indonesia. Kali ini kita ketemu sebuah kelompok fotografer pecinta hantu. Pecinta hantu, istilahnya apa tuh? Ghost Photography Community. Nah, apa tuh Ghost Photography Community? Ghost Photography Community itu adalah sebuah komunitas fotografi. Hanya saja genre kita berbeda, Mas. Kita biasa menangkap makhluk astral. Oh, makhluk astral. Ada nggak teknis-teknis tertentu? Kan kalau orang bilang kalau melihat seperti itu harus dibuka mata batinnya. Saya melakukan penelitian selama setahun. Manusia semuanya itu pada umumnya bisa melihat, Mas. Cuman ada beberapa teknik yang mesti dijalankan. Itu ada hubungannya sama teori brainwave. Gelombang otak. Gelombang otak ya. Makanya tim GPC kalau mau hunting itu nggak boleh dalam keadaan capek, ngantuk. Teman-teman yang masih fit nggak merasakan apa-apa. Karena apa? Otak kita terjaga, menjaga semua panca indera pada saat hunting ketika kita masih fit. Tapi kalau kita udah ngantuk, udah kemana-mana pikiran. Masih Ofi. Tapi kalau misalnya Miki bisa memotret objek itu ya, kan dengan sengaja kita mencari objek yang kata orang tuh seram atau itu angker. Kita randomly aja foto bak nanti ada yang kita dapat. Iya, betul. Jadi caranya ada yang random, ada yang biasanya manusia udah ada sensor sih kayak saya, apalagi orang awam juga kita ketika mau melihat suatu sudut di sana kayaknya serem banget. Dia ada di sana. Atau dengan cara random. Makanya kalau kamera digital kelebihannya kita ngabisin banyak frame, is okay. Beda sama kamera analog zaman dulu kan. Sayang buang-buang frame. Kalau ini bahkan kita pakai continuous shot ya. Buat ngambil gambar. Nah nanti dari sekian banyak frame, dianalisa. Kemungkinan ada yang tertangkap, Mas. Nah, Dika, katanya kamu prosesnya kalau ingin mengambil gambar itu dengan cara menantang di lokasi-lokasi tertentu, itu gimana? Sebenarnya sih kita bukannya menantang, tapi kita ingin mengupas mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai hantu atau jin, tapi dalam bentuk wujud bukan sebenarnya, karena mereka tidak mempunyai wujud sebenarnya. Nah, misalnya ketika ada suatu tempat yang kita datengin ada mitos, di situ misalnya tidak boleh buang air kecil di pohon. Atau misalnya tidak boleh melangkahi tempat itu. Tidak boleh melangkahi. Nah, itu kita akan lakukan. Seperti dengan itu. Cara begitu biasanya berhasil tuh? Kemungkinan besar berhasil. 50% kita berhasil. Nah, mungkin satu lagi teknisnya tuh, Miki. Gimana sih mungkin bisa dipraktekkan ke pemirsa di sini sebagai bentuk apa analogi atau ini seperti ini nih contohnya, kenapa bisa menangkap makhluk-makhluk astral tersebut? Ya, jadi hantu itu sebetulnya dia tidak punya wujud, betul. Dia adalah sebuah gelombang elektromagnetik spektrum. Mata manusia nggak bisa melihat spektrum warna yang memang ini terbatas. Tapi kamera digital mempunyai kelebihan untuk itu. Contohnya ini ada remote. Remote ini memancarkan gelombang elektromagnetik spektrum. Ini kalau saya tekan gini, ini nggak nyala. Padahal nyala, tapi mata manusia nggak akan bisa melihat. Tapi ketika dimasukkan ke... Nah, di dalam lensa digital, dia akan terdetek. Dan ini nyala. Ini adalah analogi ketika makhluk halus itu tertangkap oleh kamera. Wujudnya seperti pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya adalah dibentuk sendiri oleh pola pikir manusia. Gitu. Dan dimanipulasi oleh energi negatif itu jadilah sebuah kuntilanak, jadilah sebuah pocong. Tekniknya menarik juga ya. Dan setelah ini kita akan berjumpa dengan Tompi, seorang musisi, tapi dia sangat mencintai dunia fotografi. Tetap di Indonesia, Ide untuk Indonesia. Mau
momen kita liatin dulu, kita nikmatin. Begitu kita ngerasa ini momen yang tepat, baru saya pencet. Lebih dari sekedar nangkap momen sih. Ada rasa yang ke-capture di situ. Dipersembahkan oleh